kagak. Takut amat dia dari lancar tu. Kau buat drama apa ni? Kecut, Nat. Aku tanya dia, dia gelap pula. Kau nak pada dia kelakar ke? Kau cakap sikit dengan aku. Apa hal beko tu? Eh, Nat. Ma, pelan sikit suara tu boleh tak? Aku tanya kau tak jawab. Pelan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Jom. Eh, budak ni. Dia buat pekak je. Kau tak cukup apa lagi dengan aku, Maria? Sakit! Kau jangan cakap dengan aku! Kau tak cukup apa lagi kau cakap dengan aku! Apa gila? Cerahkan saya! Cerahkan saya! Aku takkan ceraikan kau, kau tahu tak? Aku takkan ceraikan kau! Tolong! Cepat! Abang gila! Abang gila! Abang gila! Maria! Maria! Kau balik, Maria! Balik! Mak? Sebelum tu nak minta maaf sangat dekat mak. Sebab nak tak terus terang tentang Fahmi dengan Adi ni. Sebenarnya nak dah lama dah kenal dengan diorang. Cuma tak tahu yang kita semua ni berjiran. Nak kenal diorang dekat pasaraya tempat diorang kerja tu. Mak ingat tak yang nak cakap nak ada kawan lelaki? Masa mak nak kenalkan Nat dengan jiran kita ni. Nat dapat tahu pun sebab ingat tak masa mak ajak dia makan malam sekali tu. Betul tu kak. Mak cik, mulai malam ni korang kena panggil mak saya mak cik. Yalah. Gelaran kakak tu tak sesuai kot. Mak cik. Betul tu mak cik. Saya sebenarnya dah kenal dengan Nadia. Tapi saya dengan Adi tak tahu pula yang kita orang berjiran dengan anak makcik. Kau kan datang kau berjiran. Ha? Apa nak kau rahsiakan hubungan ni ya? Ha? Abang gila, abang gila, abang gila! Hei, Maria, kau nak pergi mana? Masuk! Masuk, Maria, masuk! Aku cakap masuk, Maria. Kau nak pergi mana? Masuk! Kau masuk sekarang, masuk! Masuk, Maria, masuk! Kau masuk sekarang! Nat bukannya nak rahsiakan dari mak. Tapi saja je nak buat kejutan. Yalah, mak kan nak sangat nak kenal dengan Remy Syak Mak ni. Lagipun, Nat yang suruh dorang buat-buat berlakon, kononnya tak kenal dengan Nat. Awak tahu tak? Mak saya ni panggil awak Remy Syak tau. Sebab dia kata muka awak sama dengan tu. Hati saya dia minat sangat tu. Oh, lagi satu. Mak cakap awak ni lelaki baik. Sesuai jadi menantu. Ya, muka macam Remy Syak. Tak pun. Rasa Nami. Hebat betul lakonan korang tiga orang. Ya? Bagus, Nat. Bagus pasal kenakan mak dia. Hehehe. Cik, saya dengan Adi nak minta maaf. Sebab kita orang gelar mak cik Cik Pah SJJ. Ha? Apa? Cik Pah SJJ? Apa tu? Cik, saya yang gelar cik Cik Pak SJJ. Yalah, kita orang duduk, saya dengan Fahmi duduk kat sini tak kenal pun nama makcik nak.
nama apa. Jadi kita orang gelar lah makcik ni Cik Pak SJJ. Cik Pak SJJ ni SJJ sembang jarak jauh. Yelah makcik kalau bawa dengan orang depan tu kan kuat-kuat bising-bising. Jadi kita orang gelar lah makcik Cik Pak SJJ. Eh betul ke? Aduh Nat, itulah mak, kan nak dah pesan baik kali dah kat mak. Kalau nak bersembang tu janganlah kuat-kuat. Mak ni. Makcik, makcik minta maaflah banyaklah. Makcik tak sangka jadi macam tu. Makcik bukan apa. Dia banyak kali nasihatkan makcik. Makcik rasa benda tu tak ada apa pun. Makcik buat macam biasa-biasa je. Makcik tak dengar cakap dia. Makcik cakap dengan Cik Jia depan tu je. Itu pun cakap biasa je. Nak dengar tak makcik bagi contoh? Masa dia tak apa nak dengar, dia pekak. Muka dia dah bubuk pekak pula tu. Makcik bagi contoh. Makcik tahu teknik. Jia! Eh! Siapa yang ketuk kau kuat tu? Macam nak pecah pintu rumah aku? Kejap, kejap, kejap! Astagfirullahaladzim! Sabar, sabar, sabar! Siapa pula ni? Tolong saya, Kak! Alia! Kau ada kenapa ni? Abang semua pukul saya, Kak! Abang semua bukan pukul saya! Saya dah tak tahu nak dekat rumah tu lagi! Dah! Bawa sabar-sabar! Masuk, 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 masuk! Ya Allah, kau ni dah kenapa ni? Ya Astagfirullahaladzim! Dah kenapa? Kenapa dia pukul kamu, ya Allah? Dia dah gila, Kak! Dia dah gila! Memang aku dah gila! Maria, kau balik sekarang! Kau balik sekarang! Kau keluar! Balik! Kau diam, eh! Kau diam! Kau masuk! Kau masuk! Aku cakap masuk! Masuk dulu! Apa masalah kau orang ni, ha? Sampai lebar-lebar muka bini kau? Sampai naik tangan ni, apa masalah kau? Aduh, apa letak di tengah laman rumah? Alamak tuan, anak siapa eh? Apa asal biau dekat sini? Ya Allah. Apa sayang? Mari sini nak, Nek. Mari sini nak. Ini anak Dakman ni. Mana dia Dakman ni? Mana sayang, sayang? Apa you nak atas tu? Anak biau dekat bawah. Macam mana saya tak pukul dia, Kak? Ha? Dia mencabar-cabar saya. Ni, tak kerti bersyukur ni. Macam-macam dia minta. Dia ingat senang sekarang ni nak dapat kerja. Kau pun. Benda boleh bawa bincang kan? Bincanglah elok-elok. Apa yang jadi masalah besar sangat ni? Nak bincang macam mana lagi, Kak? Ni, hari-hari shopping online. Bil kat rumah tu datang 100. Ada sekali tu datang 200. Ada baru-baru ni 500 datang. Gaji saya bukannya besar, Kak? Kalau gaji saya RM10,000, apa dia nak beli? Belilah semua. Kau ni pun bariah. Alahai. Laki kau ni bukannya orang senang. Kerja pun ala-ala. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Kau boleh main online pula kan? Kau ingat apa? Laki kau banyak duit ke? Kau memanglah sedap tekan-tekan-tekan-tekan barang sampai. Lepas tu kau fikirlah laki kau. Kau ni biar apa-apa asal bergayalah hidup kau. Patutlah kau kena tangan dengan laki kau. Kalau aku kaki kat muka kau sekali tau. Aduh, dahlah. Tak payahlah mekak-mekak, tak payahlah bising-bising. Bawalah bincang. Kau kena faham. Sepasal kau nikah, apa kau cakap? Apa kau akan? Tak payah nak angkat tangan kat muka bini. Kesian tau. Benda buat boleh bincang lah elok kan? Ini nanti baiklah saya nampak dia lari ke rumah kak. Kalau tak tahu, apalah jadi dengan dia ni? Waalaikumsalam. Budak ni. Kau eh. Asal kau biar anak kau dekat bawah. Ada bertiak-tiak budak ni tahu. Adam. Alah. Ayah. Kau orang lain macam mana? Adam, mari ayah. Ayah kat sini. Mana pula kau jumpa dia? Dekat bawah. Nangis. Sini banyak aku jumpa kalau kau nangis. Tak tahu sampai sempadan. Astaghfirullahaladzim. Baik kau nampak dia kalau orang lain tadi. Dah lah Kak Tipah. Saya ingat saya balik dululah. Minta maaflah saya terjah ni. Yalah. Ayah. Dah. Alah. Saya balik dulu, Kak. Sini kau ni. Biarlah, Kak. Dia nak tidur sini ke? Dia nak pergi mana? Suka hati dia. Saya balik dulu. Bong kau macam tu je. Rumah kau sana le. Kau nak ke mana? Lep. Dia bongkar macam tu je. Habis tu orang rumah dia biar macam ni. Habis nak kena kau tidur rumah aku? Habis kan telefon aku belum kau tekan online. Habis pula duit aku. Boleh tak? Tak tahu dia. Kau
pergi balik buat bincang elok-elok. Takut. Eh, kalau kau takut, aku lagi takut pasal kau ada di rumah aku. Kau jangan buat hal kejap sekarang. Laki kau tak datang, orang lain pun datang kejap sekarang. Marah sampai-sampai dengan aku bankrupt sekali. Kau jangan buat pasal. Kau balik, kau bincang elok-elok dengan suami kau. Dia okey tu. Kalau boleh, kau blok je semua apa benda apps tu. Ya? Lepas tu kau yang kawan dengan Nisha tu. Nisha tu tak betul. Dia macam-macam. Kipas sekali beli 15. Kau jangan ikut perangai dia. Abang, saya minta maaf, Abang. Saya tahu saya yang bersalah. Lepas ni, kalau saya nak beli apa-apa, saya minta izin Abang dulu. Abang tak marah kau nak beli apa-apa, Bariah. Tapi, berpada-padalah sikit. Ha? Abang ni pun kerja tak menentu. Kita utamakan dulu anak kita, si Adam tu. Saya faham, Abang. Saya yang bersalah. Dahlah. Abang pun minta maaf dengan awak. Abang dah berkasar dengan awak tadi. Saya yang bersalah. Saya selalu cabar Abang. Abang yang bersalah, Bariah. Abang yang patut minta maaf dengan awak. Biarlah, Abang. Kita sama-sama perbetulkan, Abang. Jom kita tengok Adam. Ada. Mei. Oh. Kau betul ke? Betul-betul ni kau nak kahwin dengan Nadia? Berapa kali kau nak tanya soalan yang sama ni? Ha? Kau tak nampak ke aku dengan Nadia tu macam mana? Alik-alik soalan yang sama. Alik-alik soalan yang sama. Lah. Dah kenapa kau ni, Di? Tiba-tiba sedih. Sami. Aku rasa aku betul-betul sedih ni. Aku tak tahu kenapa tiba-tiba hati aku rasa sebab ni. Di. Sali, ha? Kau ni hati tisu lah. Pal, kau tak suka tengok aku dengan dia? Ha? Mi. Kita kawan baik, Mi. Dah bertahun-tahun kita duduk sama. Masalah kau, masalah aku, Mi. Masalah aku, masalah kau, Mi. Kita kerja tempat yang sama pula tu. Bila kau nak kahwin nanti, Mi? Aku dah duduk dengan siapa? Siapa yang nak jaga aku? Aku tak ada kawan lain selain kau, Mi. Di. Aku bukan nak kahwin selesa, Di. Kalau aku kahwin pun lepas ni, Di, kita masih jumpa lagi. Lainlah kalau kita berpisah nyawa, Di. Ha. Kau sebut lagi berpisah nyawa. Kau tahu tak? Berpisah nyawa tu mati, Mi. Di. Betul apa aku cakap? Kita ni memang akan mati pun satu hari nanti. Tapi ada benda lagi yang aku tak percaya. Yang ni aku tak percaya. Yang Nadia tu anak Cik Pak NJJ, Mi. Kau tahu tak Cik Pak NJJ tu jiran kita? Tapi tak sangka anak dia lawa macam tu kan. Tak pernah tunjuk pula tu kan. Masa ikut bapak tau. Mak. Mak. Nak kan? Tiba-tiba rasa macam takutlah nak kahwin. Eh. Kamu dah nak kahwin ke? Bukanlah sekarang. Tapi yalah, bila dengar cerita mak yang pasal Kak Bariah tu, gaduh dengan suami dia jerit-jerit, nak takutlah. Kamu jangan buat perangai macam tu tau. Eh?
Ha. Kamu kalau buat perangai macam tu, kalau mak dah jadi laki dia, memang aku terajang ke dua belah kaki kau perangai macam tu. Kau fahamlah sendiri, dia tu, ha? Laki dia tu dah lah tak ada duit. Ha? Gaji kecil. Lepas tu dia layan main apa shopping online tu. Memanglah laki dia meradang, memanglah bergaduh. Kau kena buat perangai macam tu ni. Apa pula mak ni? Nak pula kena. Tak ada, mak ingatkan. Kau pun boleh tahan juga. Ha? Shopping online. Tiap-tiap minggu aku duduk menghadap postman, postman, postman. Ha? Shopping online, postman, postman. Hei, mak. Itu semua barang-barang mak tau. Ha, mak saja je pakai nama Nat, kan? Mak nak salahkan Nat lah, mak. Aduh, mak ni. Ya ke? Mana phone Nat lah, mak? Lupa pula. Ha, jap. Nak pergi ambil. Di mana tu? Ambil phone. Nak-nak beli barang online lah. Mak nak kira apa-apa tak? Ha? Nak barang mak semua ada. Yelah tu. Ada promotion ni. Dia bau lu tau. Dak Zena Sungai Putat buat. Patutlah kau main girang nak. Alah, lorat. Tahu lagi dapat menantu. Alhamdulillah, jadilah. Tak dapat muka macam Remy Isak original. Dapat Ira-Iras pun. Jadilah, eh. Kau ni dia. Tak tahu lagi lah. Jauh mana hubungan diorang tu berdua. Nat pun senyap je. Asal dah tak ada bunyi apa? Cecep tanya. Lagi satu, eh. Jangan dibiar-biar kalau lama tau. Pasal apa kita kan duduk rumah macam ini kan. Mata banyak mandang tau. Takutnya sekarang orang kata tak sedap telinga kita dengar. Lepas tu, ya dah, aku dengan Nak Malik pun dah anggap dah anak tu macam anak sendiri. Jadi Malik pun bukannya suka tau bila tengok anak tu kulu kilir tanpa ikatan kan. Cepat-cepat dah. Kau ni memanglah aku mak memanglah aku, kalau boleh aku nak sudikan cepat. Masalahnya dak nak tu tak ada pun hek, tak ada hok nak cakap apa. Kalau dia kata mak apa nak kahwin cepat, aku ikut je, tak ada nak bantah. Tapi sekarang ni tak ada bunyi apa, senyap aje aku perhatikan dia. Tak apalah. Nanti kalau dia dah sedia dia bagi tahu lah, eh. Kau nanti nak buat kenduri janganlah lupa aku. Bagi tahu lah nak tolong-tolong apa. Cakap tahu. Yang tak cakap. Now. Tak cakap kecil hati aku. Tak jemput kau. Kau je lah hari-hari aku ngadap tau. Mana dah tahu? Tiba-tiba tak ajak pula. Sedap, eh, baru ni. Jangan dibiar-biar kalau lama tau. Pasal apa kita kan duduk rumah macam ini kan. Mata banyak mandang tau. Takutnya sekarang orang kata tak sedap telinga kita dengar. Lepas tu, ya dah, aku dengan Nak Malik pun dah anggap dah anak tu macam anak sendiri. Jadi Malik pun bukannya suka tau bila tengok anak tu kulu kilir tanpa ikatan kan. Cepat-cepat dah. Ni stop baru sampai ni. Nak susu kat mana? Di. Ada masalah?